potensi kemenangan kita stabil ya. Artinya data masuk masih menang, data masuk masih menang. Tinggal beberapa kecamatan itu yang nanti akan kita sempurnakan. Bunda ini kan juga pihak 01 juga mengklaim juga menang juga Bunda. Oh iya, ya silakan, enggak apa-apa. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang nomor urut 1, Torikul Haq dan Lucita Iza Rafika mengklaim unggul suara dari lawannya Paslon Indah dan Yuda. Torik menjelaskan, pihaknya sejauh ini unggul dengan mendapatkan suara sebanyak 50,9%, sedangkan Indah Yuda mendapatkan suara 49,1%. Menurut Torik, hasil perhitungan tersebut didapat lewat perhitungan secara real count dengan mengecek tiap laporan perhitungan suara C1 di setiap TPS. Perhitungan dijalankan secara internal oleh tim pemenangan bidang saksi. Menurut Torik, hasil data yang akan terpampang secara dinamis. Ia memastikan perhitungan sementara secara real count memaparkan data secara valid. Karena data yang masuk ke kita itu adalah data yang rata-rata kecamatan potensi kemenangan kita stabil ya. Artinya data masuk masih menang, data masuk masih menang. Tinggal beberapa kecamatan itu yang nanti akan kita sempurnakan. Dan memang hari ini harus saya umumkan di 92% itu. Dan tentu ini kerja berikutnya bagi kami adalah pertama validasi C1. Yang kedua saksi terus akan kita pastikan hingga malam ini betul-betul bisa menyerahkan data itu hingga C1 terkumpul semua di database. Sementara itu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang nomor urut 2, Indah Amperawati Mastar dan Yuda Aji Kusuma mengklaim keunggulan suara lewat hitung cepat versi lembaga survei internal pada Rabu 27 November 2024. Hal tersebut ia sampaikan bersama para simpatisan di kediamannya. Menurut Indah, pihaknya meraih suara sebesar 51,9%, sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang nomor urut 1, Torikul Haq dan Lucita Iza Rafika, meraih suara sebesar 48,1%. Indah meminta para pendukungnya agar mengawal suara para saksi guna perhitungan suara lebih lanjut. Hari ini, malam ini, saya didampingi oleh tim. Ada Mas Agus Setiawan, kemudian dari Lembaga Survei Nasional, Pusdeham. Mau menyampaikan hasil quick count, berdasarkan hasil quick count dari Pusdeham. Data yang masuk 95% ya Mas? Oh. Alhamdulillah! Data yang masuk 95% dan hasilnya adalah Indah Yuda 51,9% dan Torikul Haq Lucita 48,1%. Yes, nomor 2 menang. Nomor 2 menang. Saya berharap kita semua bersabar untuk menyelesaikan sampai 100%. Dan insya Allah sebentar lagi ini bisa segera masuk sambil menunggu teman-teman dari para saksi dan beberapa sumber lainnya. Amin. Unggul di berapa kecamatan? Berapa kecamatan Mas Agus? Ada beberapa kecamatan yang kalah? Belum dihitung per kecamatan. Enggak perlu ngomong per kecamatan. Ya. Secara global kita. Secara global. Iya. Ini udah sampai nanti ngawal suara gimana Bunda? Kenapa? Untuk pengawal suaranya seperti apa Bunda? Kan tipis Bunda. Pengawal suara nanti 3% proses pengawalan. Proses pengawalan para saksi kita agar segera mengamankan C1. Kemudian kita minta juga penyelenggara agar benar-benar memiliki data dengan akurat dan bisa mengamankan dengan baik supaya tidak ada hal-hal yang tidak di saya harapkan tentunya dalam proses ini ya. Jadi semua pihak harus berjalan dengan jujur, dengan adil dan amanah karena proses ini diamati oleh semua mata rakyat Lumajang. Bunda ini kan juga pihak 01 juga mengklaim juga menang juga Bunda. Oh iya, ya silakan enggak apa-apa. Belum. Belum.
Sudah ada berapa belum? Sudah. Ditarik videonya. Ada videonya. Ditarik. Belum ada rilis. Belum ada rilis. Oh, belum ada rilis. Ada rilis. Yang menyatakan pribadi menang kita. Oh ya. Ini rilis resmi. Ini rilis. Okay. Saya didampingi Pusdeham. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.